Dinas siapa? Ya, Dinas. Mau nambah lagi enggak? Enak aja. Kamu aja. Linswell Kwok baru saja lahirkan anak kedua, Ahmad Hulaifi sudah berkeinginan tambah momongan. Kabar bahagia datang dari pasangan mantan atlet wushu kebanggaan Indonesia, Linswell Kwok dan Ahmad Hulaifi. Pada Selasa 26 April 2022, Linswell melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Sama seperti anak pertama, perempuan berusia 30 tahun tersebut kembali melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki. Linswell membagikan kabar bahagia kelahiran putra keduanya itu melalui akun Instagram pribadinya. Postingan tersebut kemudian mendapat ucapan selamat dari rekan-rekan. Sementara itu, sang suami Ahmad Hulaifi memposting ulang Instagram story dari akun Instagram istrinya. Terlihat potret dirinya sedang berbaring dan ditemani oleh putra pertama mereka, Ahmad Zubair. Dalam story yang diposting di akunnya, Linswell meledek suaminya karena harus siap siaga menjaga anak kedua. Selain itu, ia spontan bertanya kepada suaminya apakah ingin menambah momongan lagi. Tanpa basa-basi, Ahmad Hulaifi pun menjawab ingin menambah momongan lagi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!